Dan haji itu luar biasa bercahaya, bajunya serba putih. Begitupun ke sana dia berangkat dengan hati yang ikhlas, diawali dengan walillahi alan nasi hijjul baiti manis tata'a ilaihi sabila. Diawali dengan walillah harus karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah katakan dalam ayat lain, wa atimul hajja wal umrata lillah. Diawali dengan lillah, diakhiri dengan lillah. Kudu lillah baik aja karena Allah. Biarin kemarin mah kita pengen berangkat haji teh karena malu sama tetangga, karena kontrakan kita punya 1000 pintu. Malu saya belum berangkat haji, biarin, itu mah buat motivasi, betul. Malu saya mah keluarga udah pada haji dan hajah semua, saya mah belum haji. Saya mau berangkat haji, biarin motivasi doangan. Ya Allah ya Rabbana, tapi sudah sampai di sana niatkan oleh Engkau harus karena Allah. Lillah, jangan pikir kontrakan yang 1000 pintu, jangan pikir sawah yang aprak-aprakan, ya jangan pikir suami, anak dan seluruhnya yang kita tinggalin. Kita akan menghadap Allah. Lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ibu udah gitu ntar diantar. Nah kita lihat coba orang mati pakai kain putih apakah pakai kain hitam, bu? Kain putih udah gitu dibungkus digotong, mau kita diantarin ke makam balik lagi apa kagak? Balik lagi apa kagak? Lah kagak, betul apa betul? Kita yang nganterin balik lagi apa enggak, bu? Balik lagi. Tapi ditinggalkan itu yang nama seorang mayit menghadap Allah Subhanahu. Makanya pengantin haji itu luar biasa, wajahnya bercahaya, bajunya serba putih. Begitupun ke sana dia berangkat dengan hati yang ikhlas, diawali dengan walillahi alan nasi hijjul baiti manis tata'a ilaihi sabila. Diawali dengan walillah harus karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah katakan dalam ayat lain, wa atimul hajja wal umrata lillah. Diawali dengan lillah, diakhiri dengan lillah. Kudu lillah baik aja karena Allah. Biarin kemarin mah kita pengen berangkat haji teh karena malu sama tetangga, karena kontrakan kita punya 1000 pintu. Malu saya belum berangkat haji, biarin, itu mah buat motivasi, betul. Malu saya mah keluarga udah pada haji dan hajah semua, saya mah belum haji. Saya mau berangkat haji, biarin motivasi doangan. Ya Allah ya Rabbana, tapi sudah sampai di sana niatkan oleh Engkau harus karena Allah. Lillah, jangan pikir kontrakan yang 1000 pintu, jangan pikir sawah yang aprak-aprakan, ya jangan pikir suami, anak dan seluruhnya yang kita tinggalin. Kita akan menghadap Allah. Lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ibu enggak pengen, pengen enggak berangkat haji, Bu? Kakak jawabnya belum kompak nih, belum yakin banget kayaknya. Ibu pengen gak naik haji? Ini yang jelas, naik haji pengen, berangkat haji pengen. Yang mana, Bu? Masya Allah. Dipanggil di Allah Subhanahu wa taala katakan, wa atim bin nasi bil haji ya tu tari jala wa ala kulli tamim ya dina li kulli fasin arif liyashhadu Allah Subhanahu wa taala meluaskan ruhnya Nabi Ibrahim alaihi salam berdiri di Jabal Kubel memanggil seluruh umat agar berangkat ke tanah suci Mekah. Amin ya rabbal